Kabar bahagia datang dari pasangan artis Arumi Bacin dan Emil Dardak. Kemarin bertempat di kediamannya di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, Arumi dan sang suami menggelar acara 7 bulanan yang sangat kental dengan tradisi adat Jawa. Lalu, seperti apa proses acara 7 bulanan yang mengharapkan agar kondisi calon bayi di dalam kandungan Arumi sehat serta memohon keselamatan bagi sang bayi saat lahir nanti? Dan bagaimana kebahagiaan Arumi dan Emil serta seluruh keluarga yang hadir pada saat prosesi 7 bulanan itu? Tadi namanya 7 bulanan, jadi di adat Jawa gitu kalau misalnya udah di bulan ke, selesai bulan ke-7 sebenarnya tepatnya, jadi udah 7 bulan lebih, artinya kan udah 7 bulan ya, itu ada selamatan kan udah mendekati kelahiran. Mungkin pelajaran zaman dulu tuh dari 7 ke 9 tuh apapun bisa terjadi, bisa lahir gitu, jadi udah didoakan keselamatan gitu. Meski baru 7 bulan, Arumi dan Emil tampak tak sabar lagi menunggu lahirnya sang buah hati. Namun tidak hanya keduanya, keluarga dari Arumi dan juga keluarga Emil antusias menunggu lahirnya sang bayi. Apalagi bagi keluarga Arumi, lahirnya anak Arumi nanti akan menjadi cucu pertama bagi kedua orang tua artis kelahiran tanggal 19 Februari 1994 itu. Excited ya, karena kan emang dari, kalau dari keluarga mama kan baru pertama, cucu pertama ini dari yang, maksudnya kalau yang dari keluarga inti dari Arumi, mama deg-degan banget gitu. Jadi kayak sambutannya tuh dari pas hamil 4 bulan 5 bulan tuh udah heboh, pengen beli baju ini baju itu, padahal kan belum boleh kan. Jadi emang dari awal udah seneng banget lah, udah gak sabar pengen punya gitu. Namun benarkah karena saking antusias, keluarga Arumi terutama kedua orang tua, Rudy Bacin dan Maria Lilian Pels berubah menjadi sangat protektif kepada Arumi? Dan benarkah pula dikarenakan kesibukan serta jadwal yang sangat padat, Emil belum sempat menyiapkan apapun itu bentuknya untuk sang jabang bayi? Mama-mamaku lebih protek jadinya sama Arumi. Jadi lebih kayak, kamu harus minggu sekali pulang, kamu harus setiap hari Sabtu minggu pulang, apa-apa pulang gitu. Karena emang panik kan, takutan kan, jadinya heboh sendiri, tapi sebenarnya mereka sayang banget, cuma protek bangetnya itu loh. Belum, baru mau mulai. Baru mulai. Selalu minggu depan. Saya juga kan 2 minggu yang lalu ke Inggris, terus minggu lalu di luar kota terus. Jadi ya harusnya minggu ini dulu 7 bulan. Jadi ya minggu depan. Memasuki usia 7 bulan kehamilan, itu berarti Arumi yang saat ini berusia 20 tahun memasuki pula yang namanya usia hamil tua. Namun benarkah di saat usia kandungannya kian mendekati masa-masa jelang persalinan, Arumi yang sedang menempuh studi diploma makin sibuk dengan kegiatan kuliahnya di kampus? Tidakkah ia takut kesibukannya itu akan mengganggu kehamilannya? Ya, dia kan lagi kuliah. Lucunya dia sambil hamil ini kuliahnya intensif banget gitu. Dia mau nyelesain level 2 dari diplomanya itu. Jadi dia ngejar lah semester ini, dia mau selesaiin semua. Namun dengan acara 7 bulanan kemarin, Emil Elestianto Dardak sebagai suami Arumi Bacin berharap sang istri tercinta bisa melahirkan nanti lewat proses persalinan normal. Sementara tentang perempuan atau laki-laki bayi yang sedang dikandung Arumi, anak salah satu pejabat tinggi ini memilih untuk merahasiakannya. Sebab baginya, perempuan atau laki-laki, yang penting sang buah hati tercinta lahir dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Harapannya kan normal. Kalau normal kan artinya, maksudnya alaminya kan sebenarnya kan melahirkan itu ya memang tidak perlu pembedahan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi medis di hari hanya menunjukkan kebutuhan untuk sesar, ya kita nggak perlu memaksakan juga kan. Belum ada indikasi masalah atau ada falsafah lanang gelem, weton gelem, weton selamat. Yang penting laki-laki nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa, yang penting selamat. Doa buat kakakku dan suaminya, semoga jadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah, semoga anaknya jadi soleha, entah itu laki-laki atau perempuan, diberkahin. Jangan lupa sering-sering ke rumah, karena nanti punya anak bakalan jadi sibuknya sama mother.
Terpisah dari sang suami yang tinggal di Bandung, Vega Darwanti kerap dilanda rasa cemburu dan harap-harap cemas.